hadirkan bersama dengan para istri beasiswa ini supaya mereka juga ikut supaya memahami, supaya tahu bahwa bapaknya akan melaksanakan pendidikan selama 8 bulan nanti di sekolah ini. Yang dalam proses belajar mengajar nantinya ini adalah wujud untuk implementasi dari doktrin operasi gabungan TNI, doktrin TNI tentang operasi gabungan, sehingga pelaksanaan belajar mengajarnya adalah di Sesko TNI ini. Sehingga ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga ada dari Polri dan juga dari siswa dari mancanegara. Harapan dikomunikasikan semua pelajaran yang diperoleh di Sesko TNI ini, dan tentunya ke depan dalam pelaksanaan operasi TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, terus dilaksanakan dengan gabungan dan juga sinergi dengan Polri. Nah, ini supaya para calon-calon pemimpin ke depan, khususnya di Sesko TNI ini, mereka dibimbing dari awal sehingga mereka sudah memahami teori-teori apa di dalam operasi gabungan tersebut. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.